beneran. Jangan-jangan begal, Bang. Dari tadi udah ngikutin terus. Cari aman, Bang. Hati-hati. Jadi ikutan serem kalau gini. Entah kenapa, entah pikiran saya aja tuh kayak ada begal di belakang saya. Ketika saya udah jauh, saya belok ke kiri. Tapi entah kenapa tuh udah di beberapa jalan, ban saya agak berat. Bocor lagi, pes banget ngalih. Di sini mana ada tambal ban? Udah balik lagi. Dari jauh udah kelihatan tuh ada tambal ban 24 jam. Alhamdulillah ya Allah, ada juga tambal ban yang buka. Agak serem juga nih bengkelnya, Bang. Udah sepi, Bang. Mana remang-remang lagi. Ada orangnya nggak sih? Coba cari, Bang. Kalau nggak ada, mendingan udah cari tempat lain. Bang, ada orangnya nggak? Aduh, mana orangnya? Apa orang tidur nih? Orang tidur kok masih buka ya? Bang? Bang! Bang! Kapan bengkelnya? Nggak ada orangnya. Jauh lagi! Ngagetin aja, Bang. Bang, minta tolong, Bang. Ban saya bocor, Pak. Mau tambahin dong, Pak. Tolong, Pak. Bau yang saya sium gimana ya jelasinnya? Tahu kan bau orang sakit kayak asem-asem, ada bau obatnya gitu. Tapi ada campuran bau bangkainya gitu. Apa tuh? Apa aku ya? Mana pakunya, Bang? Makasih ya, Bang. Apaan tadi? Bau banget. Ini kok kebun semua? Lihat ini.
uangnya nggak cukup. Soalnya tadi banyak yang bayar pakai aplikasi, Bang. Tapi saya janji deh, besok saya balik lagi ke sini. Saya anterin, saya bayarin. Oke, Bang. Apa? Abang gak takut, Bang, buka jam segini, Bang. Kan banyak begal jam segini, Bang. Saya tuh ketakutan. Soalnya kan begal suka nekat dia. Bisa aja tuh mereka turun langsung ngerampok saya sama si bapak. Mana target ya? Lah, hilang kan jadinya target kita? Lu sih! Lu bawa motornya nggak bener. Terus gimana nih? Udah yuk. Iya bang, motor yang ikutin abang tadi. Minta tolong siapa nih kalau udah gini? Bang, kasih uangnya. Maaf bang, gak ada uang gede. Besok saya janji dah. Besok saya pasti kembali. Balik sini ya. Saya pasti kasih lagi. Makasih bang. Oke. Besok malamnya tuh jam 7 malam ya. Saya balik situ. Tapi kios tambal bannya masih tutup. Tapi yang buka yang di sebelahnya. Saya tanya tuh sama si abang yang sebelahnya, siapa tahu dia tahu alamatnya, jadi saya bisa ke alamat si bapaknya. Ini sih, Bang. Iya, Mas. Kenapa? Tambal ban yang di sebelah, Bang, udah tutup, Bang. Oh, itu. Cuma udah lama tutup, Mas. Bener, Bang. Iya, ngapain saya bohong? Masa sih, kemarin saya baru tambal situ, Bang. Itu mah udah lama tutup, Mas, dari 3 tahun kemarin. Bener loh, Bang. Kemarin saya baru tambal di situ, Bang. Ini kurang duit, makanya saya mau bayar nih, Bang. Ngapain saya bercanda, Bang? Orang bener. Abang Ucoknya udah meninggal 3 tahun kemarin, Bang. Hah? Kalau Bang Ucok udah meninggal, semalam yang nambal ban itu siapa? Nah, begal. Abang Ucoknya ngelawan begal.